Dari hasil pemeriksaan kita, pada awalnya kasus ini terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Maret kemarin. Sebetulnya kejadiannya di Trenggalek. Namun demikian saat perkenalan itu jam 10 pagi dia perkenalan, kemudian minta nomor HP dan terjadi komunikasi di antara korban dan pelaku. Setelah itu dia janjian kebetulan di wilayah kita di Ponorogo.